Kaelas Kaelas itu kaelas. Sekarang dalam perjuangan menyaingi pria di segala bidang, di rumah, di kantor, bahkan sampai di dalam pemerintahan. Memang peranan wanita perlu di dalam pembangunan, tapi peranan wanita jangan sampai keterlaluan. Kalau peranan wanita melanggar batasan fungsinya, ini bencana. Wanita dan pria takkan pernah sama, secara kodrati berbeda fungsinya. Jiwanya, badannya, Tuhan telah mengatur pembidangannya. Wanita ditakdirkan yang melahirkan, bukankah ini bukti kelemahan? Wanita adalah ibu manusia, janganlah bersikap seperti ayah. Lelaki adalah pemimpin wanita dalam tata kehidupan dunia. Begitulah ketetapan sang pencipta, lalu mengapa kau coba berubah? Kalau aturan Tuhan sudah dirubah-rubah, pastikan kau mendapatkan segala kebencangan. Karena kau wanita memenuhi katoran, akhirnya banyak pria menjadi pengangguran. Berbeda fungsinya, jiwanya, badannya, Tuhan telah mengatur pembidangannya. Emansipasi wanita perlu di dalam pembangunan. Emansipasi wanita jangan sampai keterlaluan. Emansipasi wanita jangan melawan takdir Tuhan, ini bencana. Majulah wanita, giatlah bekerja, namun jangan lupa tugasmu utama. Apapun dirimu dan engkau adalah ibu rumah tangga. Wanita laksana tiangnya negara, tanpa tiang coba anda bayangkan. Kalau semua maju ke garis depan, tentunya lemah di garis belakang. Kalau wanita juga sibuk bekerja, rumah tangga kehilangan ratunya. Kalau wanita juga sibuk bekerja, anak-anak kehilangan pembina. Bukan salah remaja kalau mereka bina, bukan salah mereka kalau tidak bermoral.
kontraksi berbeda fungsinya. Jiwanya, badannya, Tuhan telah mengatur pembidangannya. Memang peranan wanita perlu di dalam pembangunan. Tapi peranan wanita jangan sampai keterlaluan. Kalau peranan wanita sudah melanggar bagi fungsinya, ini musibah. Demikian Bapak Ibu, tentunya satu nomor lagu.